gagal, gagal kembali Putra Buana. Banyak kegagalan di set kedua ini, akhirnya menjadi 22-18. Kali ini ayunkan segelintir ke atas, aku masih akhirnya membentur pertahanan daripada Putra Buana, poin 19. Kali ini masih sila. Oke, aku masih dapat poin. Masih bisa kembali ke atas. Serangan dari Brownville. Masih dikuat sakit selagi. Lepas selagi. Kembali. Kejaran daripada Sila Peri ini. Kesayap arah. Kiri pertahanan daripada Akabel ini tidak bisa dikembalikan. Akhirnya poin. Kali ini masih Ogi. Lakukan Ogi. Hati-hati. Oke. Berlipat ya, sang bintang lapangan sudah anggun ada menghitat dan air, ya. Karena mungkin anak buahnya atau anak asuhannya ini agak sedikit tidak seperti ini. Poin 21-22. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Wahidun ya, yang mana telah sudi memberikan satu piring pisang. Ada hebat ya, semoga tugasnya cepat diselesaikan. Jadi maaf sayang sekali tidak bakal dikembali ke akhirnya 22 kali ini sudah berhubungan sahabat Pak Azul Warung kosong di belakang pemain dari Putra Buana 22 lakukan sudah menyiklah di abad itu membantu daripada kembali ini lakukan hampir saja pasti sempat ada cerah dari yang waktu salah lepas pulang apa ini kami ucapkan terima kasih selamat datang yang baru datang di lapangan Basis Sinagar ini ya yang seri tak seri atau seri ya terima kasih kepada pemisbah ya yang mana sudah hadir dari kota Cidahang ke Sinagar ini ya kami ucapkan terima kasih dari para seluruh panitia dan juga mereka saya yang dari sebelah barat mungkin ya ada dari Acara Unta ya sudah hadir terima kasih untuk menyaksikan pertandingan ini dan juga dua komandan ya di sebelah kiri saya juga ada Adam Hikmat ya mudah-mudahan di hari ini menjaga alur motor harus baik dan tertib ya dan juga saya 19-14 hari ini saudara aku
Agar melakukan servis semuanya saudara, lakukan saudara. Rekan nomor pun sekilas ini sebagai saat kembali. Pukul berapa? Namun sayang, membentur saudara. Ia jadi ini saudara, sehingga bola jatuh di tempatnya sendiri. Dan hanya perintah poin menjadi 15-19. Kali ini Agung Orang akan berbicara saya. Lakukan saudara, terima saudara Agung lagi kembali Fitra. Lagi-lagi sedangkan Jogi ini lakukan pukulan tidak berhasil melewati netopinya saudara. Sehingga menambah poin untuk apabila ini 16-19. Iya kita kembali ke lapangan pertandingan kita saudara. Belajar tapi saudara orang pemain dari apabila ini yang melakukan kesempatan pada saudara. Lakukan sudah cukup keras. Namun sayang kembali yang bola tidak begitu sempurna saudara Ajin ini dan hanya poin jadi 17-19. Lagi-lagi saudara Agung Orang bukan chance kepada saudara. Lakukan sudah lepas saudara Peri di belakang kembali saudara Fitra. Ini saudara dapat berhasil kembalikan. Alhamdulillah saudara Fitra belakang. Lalu diberi pemain dari Putra Buana dan akhirnya poin menjadi 18-19. Kembali Agung Orang kami dapat chance rumahnya sudah dengar lakukan sudah lepas sudah opik kembali sudah opik mau cek opik cukup keras sebenarnya namun berhasil dikembalikan lagi-lagi pipa belakang berhasil dikembalikan nomor punggung 21 ini sudah bisa kembali. Libero kembali ada Fitra di pojokan. Ah, nah, saya kali ini saudara pukulan sudah jadi kita berhasil kembalikan pemain dari Apabil dan akhirnya pita poin menjadi 20-18. Lagi-lagi, Jim lakukan sudah terima sang Libero kembali ke Santosa ke belakang di pukul satu. Namun sayang sudah benar dengan atas tendangan saudara Peri ini hari saya boleh jatuh di tempat sendiri rupanya saudara dan akhirnya pita poin 19-20. Hari ini 21. Saudara Rizka laku persaudara. Terima saudara Cik. Kembali saudara Fitra. Namun sayang kali ini saudara. Pukulan saudara kali terlalu menekar. Sehingga boleh jatuh di luar lapangan. Dan akhirnya poin menjadi 20 sama. Lagi-lagi laku persaudara. Terima saudara Agung. Kepada saudara Fitra. Sehingga menambah poin untuk Putra Buana menjadi 21-20. Kali ini aman pun 9 kembali ada 21 kembali besar diserang saudara Peri namun berhasil dipakai ada ketiga ini kembali tinggi saja berhasil diterima lompat di bawah yang rupanya sudah tidak ada kawan baik tangan dari Putra Buana sehingga menambah poin untuk Apabil ini menjadi 21 sama kali ini aman mau apa saudara Repan laku pas sudah terima saudara aku kembali Putra lagi ada perluan di belakang kembali Opi berhasil terima pemain tempat tempat cerah sayang lompatnya saudara bantulan bola tidak berhasil dikembalikan oleh saudara aku sehingga poin 22-21 kembali berapa ada saudara Jim di belakang kembali sama main dari Apabil ini tidak begitu akurat sehingga belum keluar dan akhirnya pita poin menjadi 22 sama. Kali ini saudara Agung melakukan servis lakukan saudara terima saudara Agung kembali satu satu belakang di slotik saja berhasil terima saudara kembali sayang rupanya saudara pengar saudara Jen melakukan pukulan berketeng namun saya tidak berhasil melewatinya dan akhirnya poin menjadi 23-22. Kali ini sembilan saudara Rian kembali ada saudara C kita ini cukup keras pukulan saudara Peri kita berhasil kembali dari pemain dari Apabil dan akhirnya
poin menjadi 23 sama. 23 sama. Bali Peri akan melakukan chance bukan saudara. Lakukan sudah. Ini nomor 4 ini kembali sama. Nah ini berhasil dia masuk aku Bali. Awas. Sayang. Biarkan pemain. Dibangun anak-anak Ababil ini dan akhirnya pindah poin di 24-23. Lagi-lagi sama Mister Abu Mansurah. Kenapa saudara Peri? Kembali juga. Lama bisa mencuri selain ini kembali di peluang satu berhati hati masuk lapis tak tersakit saja kan kemarin malam kembali datang lagi berhati hati kembali kan cukup manis kali ini setelah saudara Agung ini pemain dari Putra Buana sehingga menambah poin menjadi 25-24. Nomor 9 ini lagu sekali lagi masih bisa kembalikan oleh saudara ini kembali sama aku baik sekali sudah dengar aduh ya deh ya kembali lagi nomor 9 ini ya melakukan jump shotnya sudah ini lakukan ya lagi sudah bisa sempurna satu buah hadap berguna jalan jauh tadi bisa sempurna akhirnya pun 2-0 sementara dengan kali ini sudah kembali ke belakang masih ada Rian di sana oh baik sekali ya pemain nomor 6 ini sudah bisa disamakan pemain daripada Putra Buana hingga 3-0 tiga pasal nomor 6 sudah bisa akan dilakukan set kita lihat sementara nomor 9 mungkin sudah hit tembak ini kembali sudah mendengar kita tempat ini masih unggul seperti sore hari ini walaupun sekaligus digulir hujan tapi tidak kalah untuk melihat kali ini Maxi melakukan tembakan jump shot dari oh bagaimana keluar lebar banyak ada nomor pertama untuk Alkabil nakam kosong ada nakam kosong kali Maxi siap lihat nakam kosong aduh memang kecapean mungkin nomor punggung 11 seri yang tadi akhirnya bola keluar lapangan dibiarkan saja sudah api kembali sudah rencak ini kembali siapa yang kembali sudah kembali oh bagaimana keluar sudah dengan bisa dekat daripada saudara kita yang terdiri jauh di luar lapangan ini yang poin untuk Putra Buana hal ini yang kita sudah kita masih dikerasa dengan tim dari saudara aku ngorong masih terbangin ada saudara lagi saudara tunggu lagi saudara kebun tadi mengenal pemain nomor punggung 3 saudara Moses yang bisa dikembalikan akhirnya poin untuk Putra Buana hal ini masih nomor punggung 3 ini lagu masih lagu lagu saya agar pertandingan di sore ini untuk memenangkan ya kali ini bahkan tak ada masuk baru masuk ke belakang ada sinyal oh kembali datang lagi Abu Orang gagal sekali Abu Orang tidak mengenal salah satu mungkin yang keluar lapangan akhirnya poin pertama menjadi 5-6 kali ini 5-6 kali ini pasti ada sinyal opi berikut lagi datang lagi sinyal opi dari belakang sudah
Sayang sekali jatuh di luar lapangan, akhirnya poin menjadi 7-5 kali ini. Nomor punggung 2 ini ya sangat baik, akan berhasil dan kasih wah itu kita tanya ada siapa ini bekerja soal apa baik sekali sampaikan sudah sekali bisa mengarah ke tengah pemain dari kepala apa dia ini yang mana dihentak oleh pemain luar yang nomor punggung 9 tadi sudah lihat bagaimana mengendah sedang Apple akhirnya poin bertambah 8-6. Ini selesai pertandingan ya. Dan jangan-jangan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, selamat datang di lapangan basis Kap Sinagar ini ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Iwan Setia yang mana punya sendal Yusuf. Iwan Setia ya, silakan. Oh, maksudnya ini dari Kota Garut. Alhamdulillah. Komandan dari Garut. Masuk rupa-rupanya serangan dari Petra nomor punggung 1 sir. Tayu mana yang kurang salah sawat? Tarik. Sawat sudah ya, ate ini. Ini balas kita sudah ya. Ada penempat ini. Baik sekali Maki. Bekerja sama lo. Masih bisa kembali ke medan. Aku ngerup. Jauh bulan saudara Agung Aran jatuh di luar lapangan hampir 3 meter dari lain ya, maka dibiarkan saja lain tim putra pada lakukan saja kekelangkan ada seperti tentang teman-teman cukup tenang ada di sana selain lepas ke belakang hampir saja ada rekan di sana membantu lakukan satu belakang masih on lakukan yang lain keluar lagi ke sana keluar lepas belakang keluar hakim daripada apa musik kecil mungkin ini cukup lincah sekali penyelamat pada apa ini aku sudah skip ke belakang ada di sana empat sana apa karena sudah fair itu di akhirnya poin pertama jadi 11 4 5 pertandingan ini akan tampil untuk malam ini satu perempuan ini kali ini aku tampak ini tim daripada Putra Bana akan menyelesaikan di tempat gagal sekali ya chance daripada Sun Apple tadi dibiarkan saja memang keluar masih ada si Agung mereka lagi sama juga ada sampai masih oh cukup baik memang ya pertandingan ini hanya bukan tebulat yang keras tapi sentakan-sentakan yang kecil di depan atau di belakang di bawah di tengah itulah yang terjadi. Hanya dibiak saja oleh pemain daripada tua putra dua ini Riksa. Riksa akan lepasan lakukan ke belakang oleh surat Jem kembali masih bisa kembali sodorkan saja ke belakang ada sapi kembali ke pinggir
Baik sekali dihadang oleh saudara pemain Riksa ini, tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Akhirnya poin 13 sama. 13 sama kali ini. Lakukan Soperi menyilang ke arah saudara Agung Orang. Balikan lagi, datang lagi saudara. Oh, menyilang ke bulan nomor 6. Sudah ikat ini dikeluarkan saja oleh saudara Agung tadi. Ternyata poin pertama untuk apabila ini nomor punggung 9 atau nomor 10, kita lihat sementara yang sudah diangkat. Gagal sekali sudah Apple memang terburu-buru kami lihat. Ya memang tadi agak lengah sedikit di bagian belakang pertahanan dan apabila lepas ke belakang ada samping lagi. Pasir ini sampai kembali nih. Aku kembali serang kita. Terlalu bawah bukan daripada Sofitra ini. Akhirnya dimenangkan oleh tim daripada apabila dengan skor 6-4. Selamat pagi, sang peser daripada Petiwa Kejut Setiapan Sen Azopi. Masih bisa dikembali lagi serangan tapi pada Petiwa Kejut Setiapan Sen Azopi. Masih bisa kembali lagi. Ada di sana penerima bantuan Ongkong Akron Ongkong itu kembali. Hanya sentekan yang terlalu tapi akan selesai. Disodorkan ke belakang. Ada selesai ke bawah. Bagaimana kita tahu siapa? Petiwa ada Opi. Berikan lagi siapa Agung? Petiwa Kejut Setiapan Sen Azopi. Masih bisa dikembali lagi. Jadi pertama angka 14 yang cukup mengelesan hingga pati atau di babak keempat ini lagi masih bisa kembalikan lagi serangan dari putra pada orang yang sudah dengan sudah dapat menang dari pada setelah proses akhirnya waktu pertama untuk putra pada 15-17 dua angka ketinggalan putra pada ini lagu kasih agung ke belakang Pak Sidu memberikan lari lagi-lagi serangan daripada saudara Ransom ini yang bisa menjatuhkan saudara Apple. Akhirnya poin pertama 18-15 kali ini aku marah pemain daripada apa terima kasih sudah baik sekali ada bukan ini barangnya ada apa kita jadi pemain saya itu kembali saya orang terjadi serangan-serangan kecil banyak sedap jadi nerek ada kembali ya. Itulah yang terjadi. Jamset daripada Sunan Agung Arang ini tidak sempurna. Akhirnya poin untuk putra Bang Abbas. Kali ini, lagu kasih lagu belakang. Datang lagi. Lepang daripada Abbas. Hati saja ada soalnya. Kita jalan di masa. Bagi kita ini. Ya. Raku-raku mungkin saudara Peri ini akhirnya. Pemain pertama menjadi 26-16. 26-16 kali ini. Nomor punggung ketiga. Akhirnya poin pertama menjadi 21-17. 21-17. Masih Riksa ini bebas stop. Ada Agung berikan sepitra. Ada lagi salah. Kembali salah demi salah cukup banyak sekali putra Buana ini. Akhirnya 22-17. Ya kali ini kita lihat lakukan Riksa ini ada saudara lari. Begitulah yang terjadi pukulan saudara Peri ini. Ya, tidak ragu-ragu pukulan yang cukup menggelegar di sayap kanan belakang pertahanan daripada Ababil ini. Nah, sudah Riksa tadi juga saya kembalikan pelanggan daripada Ababil masih lain bekerja sama. Oh, masih kembali langsung ke belakang. Oh, ada di sana serangan daripada Ababil. Akhirnya poin pertama
lagi 23-18 lagi ya 9 sederhana lakukan lepas ke belakang masih dikuasai Agung Arum ada Eko di sana memacu lepas ke belakang ada lompat ke belakang masih bisa dikembalikan anjir kembali Agung memperlihatkan yang cukup indah mungkin di sore hari. Datang sudah kembali, datang ini semua masih di ada kembali meleok tangan dari Frappa ini. Yang menonton kecil tapi cukup lancetannya tinggi. Sudah nonton ini bisa menjatuhkan menjadi ya nasib pai kembali saudara muda apakah ini mampu ya untuk meladeni yang pemain yang cukup begitu baik dengan datang lagi serangan masuk akhirnya gimana kalau yang tinggal dengan skor 25-20 jenis yang terjadi ada sudah Opi kembali sudah kita ketahan masih dikembalikan oleh Sang Kosar rupanya saudara kembali datang lagi terang lagi perkansi di tengah nomor 9 ini sayang kali saudara nanti3-1 kali ini saudara bisa datang melakukan servis rupanya saudara main dari apa ini lakukan saudara lepas saudara back ini kembali ke saudara ini namun layang rupanya saudara bola panggung tidak berhasil di kembali saudara akan melakukan servis lakukan saudara lain mati saudara opik ini ada mati ada saudara Epul berhasil rupanya saudara Epul melakukan pukulan keras tambah poin jadi 2-4 kali ini saudara Agung akan melakukan servis kembali saudara aku kali sudah terima sang dipiro kembali saudara sang poster cek gol saudara Agung kali ini lagi saudara Agung kalau ada sudah dia nomor kiri dan akhir pindah poin menjadi 5-2 kali ini saudara Agung akan melakukan servis kembali saudara baterai naik mati tanya akhir tim sudah lecet oleh Pitra lagi saudara Jim menyempurnakan serangan pemain dari Putra Buana ini kembali nomor 9 ada saudara Agung di belakang kembali Pitra jebret berhasil kembalikan kembali ke pelet saudara Agung ini jadi terima saudara Agung kembali ke tempat lagi nomor 9 ini seperti bisa disenggak berhasil nomor 9 kembali Jim kembali ke bola ada saudara Pitra di belakang kembali lagi nomor 12 untuk ke belakang saudara Agung ini saudara pukulan saudara Agung orang ini
terlalu melebar sehingga bola jatuh di luar lapangan dan pindah poin menjadi 3-5. Ah ini saudara, jadi budak tiup ketahuan lu. Kembar Santoso. Ini sudah satu lagi. Yang kali ini kurang keras dari Isan, kita berhasil melewati ini. Akhirnya poin menjadi 4-5. Lagi-lagi saudara Jim akan melakukan secukupnya saudara. Apapun sudah kita masak di biru, kemudian Isan masak ke belakang. Jadi pukul masih tidak ada. Ah, kembali kembali saudara Epul ini. Nomor punggung kita belanja tangan. Pukulan keras nomor punggung 21 saudara Rizka ini saudara. Tidak berhasil dikembalikan pemain dari Putra Buana. Karena pukulan poin menjadi 6-4. Kali ini sang Santoso rupanya sudah lakukan sudah. Kembali ada Surah Fitra, tipok sudah Epul. Masih diterima dengan Agung belakang. Ada Surah Fitra, menggunakan serangan dengan Amul Sahaja yang rupanya saudara. Saudara Saudara rupanya saudara benar. Dan hanya pindah poin menjadi 5-6. Kali ini saudara Epul, lakukan sudah. Terima Surah Fitra, berhasil diterima nomor 21 ini. Kali ini kembalikan nomor kesimpulan, boleh dari Fitra, jemput. Cara kali melakukan pukulan yang begitu keras rupanya saudara dan hanya poin menjadi 6-6. Saudara Epul akan melakukan servis rupanya main dari Putra Buana lakukan surat lima bertahan namun sayang rupanya saudara. Penerimaan bola nomor 2 ini kita begitu akurat sehingga bola keluar dan akhirnya poin menjadi 7-6. Lagi-lagi saudara Epul akan melakukan transfer rupanya. Lakukan surat terima sang Ipiro kembali satu set angkat saja kembali ke sana saudara Isan berhasil terima saudara Peri kembali Peri ini sangat mengacau kamu berhasil terima kembali lagi ada saudara Epul di belakang kembali ke cukup keras lagi ada saudara Peri menggunakan serangan atau pukulan kecepatan 3500 per kilometer rupanya saudara sehingga poin menjadi 86. Iya, kembali bola di api dalam sekali. Sehingga bola jatuh di luar lapangan dan akhirnya pindah poin menjadi 7-8. Kali ini lakukan sudah terima saudara Recep ini kembali Santoso dikembalikan pelan di saudara Opik ini berhasil diterima oleh Surah Agung ini beri mereka lagi belakang ada Surah Agung kejar berhasil diterima Surah Agung lagi Santoso yang berkenar berkenar 8 sama lagi lagi nomor 21 cepat rupanya saudara sehingga pindah poin jadi 9-8. Kali ini Opik lakukan sudah terima saudara Agung namun berhasil menerima pemain nomor punggung saudara saudara Isan ini lakukan pukulan ketek namun sayang kita berhasil melewatinya jadi poin 9-8. Lagi-lagi Opik terima saudara Agung kembali ke Santoso di pukul beranak lagi-lagi pukulan nomor punggung ini saudara Isan ini tidak berhasil melewatinya dan akhirnya poin menjadi 11-8. Kembali 8 pertandingan bola dihadapi saudara Opik berhubungan dengan pemain Putra Buana akan melakukan servis rupanya saudara lakukan sudah jangan dikasihin dulu tuh mau jajan es krim namun sayang kali ini pukulan es krim 9 saudara tidak berhasil dipendung pemain dari Putra Buana sehingga pindah poin menjadi 9-11. Kali ini nomor 9 ini saudara lakukan sudah terima saudara Opik ini kembali Petra saudara benar apa yang terjadi rupanya saudara Priyar saudara bisa melakukan pelanggaran sebelah kanan yang menyentuh net rupanya saudara sehingga
poin atau pindah poin menjadi 12-9. Kali ini saudara PTI akan mengejar melakukan sebab nomor 1 dari satu kembali ke belakang. Dibalas lagi saudara pukulan keras saudara aku bolong ini dan akhirnya pindah poin menjadi 10-12. Kali ini sang konser saudara upaya ini lakukan sudah Rekman saudara PTI kembali pindah ke belakang. Ya kembali pula dihadapi Amar Pogo Adam ini saudara Isa akan melakukan servis rupanya saudara lakukan sudah diterima saudara Epul kembali Pitra tipu saudara Peri berhasil diterima saudara Pitra ini